بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمرك يا متين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله إن العليم العظيم الله أكبر قال مفسر رحمه الله تعالى وأنا برحمة في قلوبه في دار الإيمان فأما ذكر بالي jadi mudah aja terkobarnya kalian. Fa'amalul bani wa man syabahum wa in kulil annahum khusulan lillahi fa innahu la yutaqabbalu minkum. Fa'amalul bani maka amal para pendeta pemenjarakan dan orangnya semisal mereka, orangnya semisal mereka, wafin kulihnya sekalipun dinilai, bukan dinilai, dikira-kirakan boleh, sekalipun dinilai annahum bahwasanya mereka yukhlisuna ikhlas fihi padanya pada amal filahi karena Allah amal fa innahu maka sesungguhnya dia itu la yutakabbaru tidak diterima amal dari para mereka tidak diterima hatta sehingga yakuna yakuna la ikram mutabi'an sehingga adalah demikian itu mengikuti dia Rasul bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi mereka beramal nantinya Nabi Isa. Ikhlas karena Allah Ta'ala menerima. Karena mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu sekalipun ikhlas. Udah zaman sekarang tidak kedewasa. Jadi yang ikut Nabi Isa mesti udah ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau mengusir nilai ini yang diutus kepada mereka. Wa ilan nasi kafan dan kepada manusia secara keseluruhan. Wafihim wa amsalihim dan pada mereka dan yang seperti mereka. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahum haba'an mansura. Wakil kita dan kami akan perlihatkan kita ma'amilu kepada apa yang mereka amalkan dan amalin daripada suatu amal. Faja'alnahu lalu kami jadikan amalnya haba'an haba'an mansur debu yang berterbangan. Seperti debu yang berterbangan, langsung aja debu. Ada pas kerja di bawah. Tak berani mansur. Jadi seperti debu yang berterbangan amal. Artinya apa? Enggak ada manfaatnya. Karena belum ikut Nabi Muhammad SAW. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wallazina
ظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا والذين كفروا dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka itu kasarobi seperti fata morgana. Jadi artin di tanah yang datar. Kalau kita biasanya apa? Di aspal. Aspal kita lihat dari jauh. Dulu saya masih kecil suka melihat fata morgana. Ya. Jalan panjang ini kan parah naik. Sekarang udah jarang ya. Jarang nonton. Itu benar-benar parah naik. Ya sabuku bihi atin di tanah yang datar. Ya sabuku zum'an menyangka akan dia oleh orang-orang yang haus. Fata morgana disangka oleh orang haus ma'an akan air. Kuatannya air. Hatta sehingga idza apabila ja'ahu dia datang kepadanya. Ya, yang dia sangka air telah dia jibuk syai'an. Dia tidak mendapati itu sedikit pun sesuatu. Jadi orang yang beramal enggak ikut Nabi Muhammad SAW amalnya seperti fata morgana. Ketika nanti mau dipetik enggak ada apa-apa. Jadi kita usahakan, kalau bisa usahakan selagi masih bisa ikut Nabi Muhammad SAW, kita ikut. Kalau kita enggak bisa ikut Sayyidina Muhammad SAW, ikut guru. Apa aja begitu? Aja kita kalau bisa masih ikut Nabi, kita ikut Nabi. Hal apa aja ya. Kecuali khususnya Nabi. Nabi ini kan lebih dari pada empat ya, jangan ya, jangan lebih dari pada empat jangan ya. Atau yang menyerupai empat kalau bisa jangan menyerupai empat apa tuh menyerupai lebih empat, menyerupai lebih empat. Tapi boleh, tapi menyerupai ya. Apa? Istrinya empat, mau nikah lagi jadiin satu ya. Kan boleh begitu. Kalau bisa jangan. Atau bentar jalannya miring. Itu kan itu menyerupai lebih daripada empat. Jangan. Kalau mau empat, kalau mampu silakan. Kalau mampu jangan. Coba-coba boleh nggak? Jangan. Satu aja nggak mampu, gimana mau nambah? Amilatun nasibatun tasla narun amiyatan tusla min ainin aniyah. Moga-moga ketika itu khosyi'atun dalam keadaan tunduk lagi hina, khusyuk tunduk hina. Amilatun nasibatun bekerja yang melelahkan,
Tasla masuknya naron ke dalam api hamiatan yang panas. Tusko diberi minum airnya min airin aniyatin dari air yang panas. Maka nanti begitu neraka. Semuanya tunduk, semuanya berkritik, maksudnya di orang disiksa kan gitu. Panas melepaskan, masuk neraka, neraka yang panas, diberi minum-minum yang panas, hancur dipulatkan kaki, hancur dipulatkan kaki, hancur dipulatkan kaki. Sekarang kita belum gitu. Saking baiknya Allah tak akan maafnya kesalahan kita. Saking baiknya Allah. Nanti ya. Contoh kecil aja, kita kadang masih belum merasa kalau orang senang, kalau orang meninggal dunia. Itu pak, kalau orang meninggal dunia sesungguhnya itu saat-saat yang sangat menegangkan, tapi oleh kita biasa-biasa saja. Orang yang meninggal dunia ingin ketemu hal yang sangat besar. Ahwa min syaqiyin. Apakah itu termasuk orang yang celaka? Tidak usah ini. Tidak usah ada. Atau yang termasuk orang yang bahagia. Pengen masuk ke kubur. Ada yang namanya siksa kubur. Kalau dia termasuk siksa kubur, kalau dia termasuk orang yang celaka, masuk kubur tetap disiksa. Bikin bahagia akan menghadapi siksaan. Apakah kengeri? Allah. Iya, kalau ahli sa'an dan ahli bahagia, enak. Tapi kita yang menghadapi itu masih hidup tenang aja. Coba kalau umpama hal nyata yang kita lihat, umpama dinyatakan bahwa Allah dinyatakan di depannya ada siksaan yang dahsyat, siap dipanggang, siap dibakar, siap digantung, api menyala-nyala, air mendidih, seperti kita lihat lahar dan lahar yang warnanya kayak buatan padahal beneran. Yang satu lagi kebahagiaan, enak. Nyata kita lihat, lalu kita lagi sembahyang ini orang. Kira-kira kita menghadapi itu keadaan kita gimana? War air mata kan kira-kira? War air mata saya yakin. Apalagi bapak kita umpama yang mau meninggal, anak kita, sanak famili kita, pasti kita minta dengan sangat berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan masukin ke dalam neraka situ, tapi masukin ke sebutanmu, ya Allah. Saya yakin pasti menangis. Tapi kenapa kalau sekarang kita sembahyangin biasa-biasa aja, Allah? Berarti nggak nyentuh, berarti nggak masuk hati, berarti nggak masuk. Nggak masuk hati lah, nggak sampai hati, sampai di mulut, sampai di muka lu. Ada orang kalau berdoa sedih, kenapa? Tapi yang dilihat di depannya, yang dilihat di depannya sakawah usaha. Kalau berdoa sedih luar biasa, kenapa? Dilihat sama dia di depannya, dahsyat. Hatinya sampai ke sana, mulutnya bergetar. Kenapa dia dikasih lihat? Diharapkannya, masya Allah. Kita lurus saja, nggak sampai. Perlu menyatakan diri wajah ke depan. Telah diriwayatkan an Amirul Mukminin dari Amirul Mukminin Umar, Sayyidina Umar, annahu
akan bahwasanya beliau ta'awwalahu mentakwilkan akan ayat itu berubahnya tentang pendekat-pendekat, tentang rohid-rohid sama saya tip sebagaimana akan datang. Wa amma in kana al-amalu, dan adapun jika adalah amal itu muwafiqan sesuai li syari'ati, bagi syariat, fi surati zahirati, pada rupa yang zahir, rupa zahirnya sesuai dengan syariat, walakin akan tetapi lam yukhlis amiluhu, tidak ikhlas oleh pengamalnya. Al-qasdatillahi, akan bermaksud kepada Allah, enggak ikhlas amal tapi enggak ikhlas. Baca Quran supaya dikata bagus suaranya, sembahyang dia rajin, sholat sunatnya supaya dikata tokat banget, soleh banget. Jadi artinya nyimpang. Bahwa maka dia itu aidun pula merdudun ditolak amalnya ala afa'ili, atas pelakunya. Wahada halul munafiqina, dan ini adalah keadaan orang-orang munafik. Wal muro'ina, dan orang-orang yang riya. Jadi itu sifat munafik, sifat riya. Nah, kita di situ bukan itu. Kita di situ bukan. Jangan sampai kita di situ. Jadi usahakan kita amal apa aja. Nah, sini seperti ini karena Allah mengajar kita seperti ini karena Allah. Maka ini nanti usaha karena Allah. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, yuqadi'una Allah, mereka menipu Allah. Jadi orang yang sembahyang, orang yang sembahyang tapi hatinya bukan karena Allah, dia lagi menipu Allah. Orang yang sedekah supaya dikata lagi sedekah, dia lagi menipu Allah. Baca Quran supaya suaranya dikata bagus, dia lagi nipu. Wa huwa khali'um, padahal Allah yang nipu mereka. Jadi kalau kita nipu Allah, sesungguhnya Allah lagi nipu. Jadi Allah kan ini begitu, kalau kita nipu Allah, nanti kita dapetin amal kita dari hawaan langsung. Kalau kita ya, sifatnya seperti itu, munafik, ya, nanti amal kita hawaan langsung. Kita ke akhirat tidak ada amal kita. Wa idza qamu ila sholati qamu usala, dan apabila mereka berdiri kepada sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Jadi kalau sholat malas, kita lihat diri kita, kira-kira sekarang kita sholat malas apa kagak? Masih dipaksain, berarti belum full ya, masih sifatnya paksa. Kita lihat diri kita, sampai mana baik sholat wajib maupun sholat sunat, di mana letak kita kira-kira? Masih dipaksa apa udah jalannya? Yurukunan nasa, mereka lihat kepada manusia. Wala yadhkuruna Allah, mereka tidak ingat Allah, tidak menyebutkan Allah, tidak ingat Allah. Jadi lagi sholat, ingatnya yang lain. Lagi sholat, ingat
Tadi keingatan mancing lupa. Makanya di sini ulama biar pendapat kalau orang sufi nggak sah sholat, kalau ada yang masih sah. Yang penting takbiratul ihram masih khusyuk. Tapi kalau melihat kayak begini nih, ya, usahakan kita usahakan usaha semuanya ingat Allah semuanya. Makanya guru mursyid kita berikan saran supaya zikir hatinya lagi apa aja, termasuk lagi sholat, zikir hatinya Allahu Allah Allahu Allah di hati begitu terus supaya masuk dalam ini, ya, supaya nggak masuk dalam ini, supaya kita selalu ingat Allah terus Allahu. Mereka tidak ingat Allah, mereka tidak menyebutkan Allah, ingat sama Allah illa qalila, kecuali sedikit bagi sholat. Ingatnya sedikit doang. Sedikit doang. Iya. Lagi takbiratul ihram doang ingat sama Allah. Bagus masih ingat. Wafat karena Allah Taala berfirman, fawail lil musallin, maka celaka bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sa'un, daripada orang, ya, orang-orang yang mereka itu dari salat mereka main-main, hatinya main-main, ngayal kemana-mana. Alladzina hum yuraquna, orang-orang yang riya salat tapi riya. Dia sama wayang nakunal ma'amun, ya, dan mereka itu enggan memberikan bantuan. Nah, kita kalau ada orang butuh bantuan, kita punya bantuin, kita bisa tenaga bantuin, kita punya duit bantuin, jangan sampai walihada. Oleh karena ini qala ta'ala atal berfirman, faman kana yarju liqa rabbi, faman kana, maka siapa saja yang adalah yarju, dia berharap liqa rabbi, dapat bertemu Tuhannya, falyamal, maka hendaklah dia beramal amalan soleh, amal soleh, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada, dan janganlah dia mensekutukan akan seseorang dengan ibadah kepada Tuhannya. Jangan berbuat syirik sedikit. Nah, orang sufi itu kalau lagi sembahyang ingat yang lain itu namanya syirik. Dalam tasawuf kalau lagi sembahyang ingat selain Allah itu namanya syirik. Lagi sembahyang ingatnya selain Allah, berarti ada yang lain selain Allah. Tapi kalau dalam fikih enggak syirik. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin lagi sholat supaya ingat Allah terus tadi. Ingatnya Allah terus. Nah, tadi sarannya seperti itu sih. Ya. Guru musik bilang beli gurunya lagi, gurunya sampai ketemu Rasulullah SAW. Namanya bersanad. Waqala fi hadhil ayatil karimah, dan beliau berkata pada ini ayat yang mulia, bala, bahkan man aslama, orang yang menyerahkan diri, wajib akan wajibnya dirinya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan itu berbuat baik. Wakamu, dan firmannya, walahu ajruhu, maka baginya mendapati pahalanya, inda rabbihi, di sisi Tuhannya, wala khawfun alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada mereka duka cita. Domina lahum ta'ala ala dalika,
menjamin bagi mereka oleh Allah Ta'ala atas sedikit itu taksiran itu akan menghasilkan pahala wa amanahum, dan Allah amankan, beri rasa aman akan mereka mimma, daripada apa ya khawfu na'umilal ma'zuni, daripada apa yang mereka takuti akan dia dari sebab dari yang dikhawatirkan. Wala khawfun alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka bima yastakbiruna, pada apa yang akan mereka hadapi nanti ya, di kubur, di akhirat akan terasa aman, akan terasa aman. Wala hum yahzanuna, dan tidak mereka buka cita ala Allah, daripada apa yang telah berlaku bima yastakbiruna, daripada apa yang mereka tinggalkan. Dulu pernah ninggalin sembahyang, lalu dia berusaha mengkodoknya, meninggal dunia, insya Allah dimaafin sama Allah. Apa aja tinggalin dulu, lalu dia mengkodoknya, insya Allah dimaafin sama Allah, ditolak. Asal jangan kalian bayar ya, kemarin lalu sembahyang dulu ya, pas sembahyang lalu gak dibayar. Ada orang utang sama kita lalu dia gak bayar, malah gede banget tuh utangnya 10 juta. Kira-kira kita reda apa kan? Reda gak pake reda? Saya rasa gak reda 10 juta. Apalagi sampai banyak 100 juta, reda apa enggak? Kita enggak ya. Tapi kalau kita bayar, dia bayar cicil, pelan-pelan dia cicil ya, dengan segala kemampuannya dia cicil, lalu dia meninggal dunia, kita merasa iba enggak kira-kira? Insya Allah ada rasa iba di situ. Jadi jangan sampai kita enggak bayar. Bayar pelan-pelan. Kama qala Sa'id bin Jubair, sebagaimana berkata Sa'id bin Jubair, wala khaufun 'alaihim, dan tidak ada rasa takut atas mereka, yakni fil akhirat, maksudnya di akhirat. Wala hum yahzanun, dan tidak mereka rasa duka cita, yakni la yahzanuna bil maut, mereka tidak duka cita bagi menghadapi kematian. Tenang. Kenapa? Karena udah punya bekal. Kayak kita mau ujian, ketika mau ujian kita udah belajar, tenang gak? Tenang. Allahu a'lam.